Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya sudah ada di Stasiun Tugu Yogyakarta.
Saya di depan rangkaian terbaru kereta api Taksaka yang hari ini mulai dioperasikan, rangkaian buatan PT INKA ini, buatan Indonesia. Hari ini kita akan menempuh perjalanan sampai ke Purwokerto. Kita akan melihat bagaimana fasilitas dan kenyamanan juga di dalam kereta ini. Seperti apa perjalanannya? Kita sedang bersama-sama ya. Yang masih berada di luar kereta, kami persilakan untuk menempatkan diri dalam kereta. Di waktu stasiun besar Yogyakarta, attention please, we want all passengers of Executive Taksaka. Executive Taksaka train within 5 minutes will depart at platform number.
kereta api Taksaka yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 7 jam 42 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi awak kru kami yang bertugas pada perjalanan kali ini. Demi kenyamanan dan keamanan, kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Kami informasikan pula untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes, karena perjalanan ini bebas asap rokok. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome on Taksaka train that will take us to Gambir for the last destination station. This train will travel for 7 hours 42 minutes. For any service or information, you can contact our crew in our trip today. For your safety, we remind you to keep all your belongings. And please do not smoke on the train, in the toilet, or in the bodies. Have a nice trip. Thank you.
Kebubur yang berarti atas. Jadi, Borobudur berarti vihara di atas sebuah bukit. Candi ini dibangun oleh penganut ajaran Buddha Dhamma dengan aliran Mahayana Yoga Sutra. Borobudur menggambarkan sepuluh kebukaran wisata yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan Borobudur. Borobudur juga melambangkan tiga peningkatan kualitas manusia dalam ajaran Buddha. Diberikan sama batu, dunia masih dikuasai oleh hawa nafsu.
Indonesia. Terima kasih teman-teman buat selalu nonton video-videonya. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe-nya. Ditunggu video berikutnya. Dadah!